salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Berita dipetik dalam obrolan yang bertajuk Aksi Mesra Fasa Sanda, Nora Danis Curi Tumpuan Jejai Puji Steady Dekat Pas Istri. Sepotong video yang memaparkan aksi mesra antara dua pelakon populer Fasa Sanda dan Nora Danis berjaya mencuri perhatian warga maya. Menerusi video yang dimuat naik di IG milik Fasa, dia dilihat sempat merekam beberapa momen bersama Nora ketika mereka berdua hadir ke majelis pernikahan pelawak dan penyampai radio Sweep baru-baru ini. Fasa dan Nora yang anggun mengenakan busana mengikut tema resepsi yaitu Dutch Pink dilihat saling berpelukan antara satu sama lain. Video tersebut telah berjaya memuat berbagai reaksi warga maya yang rata-ratanya kagum terhadap dua artis itu. Apatah lagi umum mengetahui mereka sebelum ini pernah berkawin dengan lelaki sama yaitu Rizal Asram, yaitu mesra dengan sepaan Jejai. Malah Jejai dilihat sempat meninggalkan komen di ruangan balas dengan berkata steady selepas melihat aksi mesra kedua-dua bekas istrinya itu. Komen Jejai kemudian mendapat berbagai reaksi warga maya yang kebanyakan mereka menyifatkan dia sebagai seorang lelaki hebat karena masih mengekalkan hubungan baik bersama Fasa serta Nora meskipun sudah berpisah. Selain itu, kejelitaan Fasa dan Nora turut mendapat pujian ramai apabila netizen mengatakan wajah mereka tidak dimakan usia. Untuk rekod, Nora dan Jejai mendirikan rumah tangga pada Jun 2006 dan kemudian berpisah pada Julai 2008. Hasil perkawinan mereka dikurniakan seorang cahaya mata. Jejai kemudian mendirikan rumah tangga dengan Fasa Sanda pada April 2012 sebelum disahkan bercerai pada 2016. Hasil perkawinan itu mereka dikurniakan dua cahaya mata. Sekian info hari ini dari Obulan.